Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan cara membuat sop atau sayur sop. Ini ada gambar-gambar sop atau sayuran. Ini ada sayur kubis. Ini caranya dirajang-rajang kecil-kecil ya, untuk bikin sop. Ini juga ada daun seledri. Ini baunya juga wangi. Untuk sop rasanya juga manis. Dan ini juga ada wortel. Ya, wortel baik untuk kesehatan mata dan untuk anak-anak. Wortel juga bisa dimasak, dimakan langsung, dan juga bisa untuk makanan si kelinci atau hewan kelinci. Sayur sop atau sop ya adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan, bisa berupa daging atau ayam. Ya, dicampuri daging ayam atau daging sapi ya, kalau membuat sop lebih lezat. Dan jangan lupa diberi bumbu-bumbunya biar rasanya tambah sedap. Teman-teman yang ingin membuat sop dengan potongan daging ya, akan saya sebutkan bahan-bahannya. 1. Daging ayam potong-potong 200 gram, dan diberi daging sapi juga enggak apa-apa. Wortel iris 2 buah, kol potong kasar 1/4 buah, buncis potong-potong 5 batang, daun bawang iris 1 batang, seledri iris 2 batang, tomat belah 4 atau 2 buah. Juga dikasih garam ya, garam 1 sendok teh, dan dikasih gula juga 1/2 sendok teh. Dikasih air 1 liter, bawang merah goreng untuk taburan secukupnya, minyak untuk menumis secukupnya. Ini juga ada bumbu halus. Bumbu halus terdiri dari bawang putih 5 siung atau 5 butir, bawang merah 2 butir, jahe 2 cm, lada 1 sendok teh, pala 1 sendok teh. Oke, sekian video dari saya. Itulah cara membuat sayur sop. Dan ini ada juga bahan-bahannya, bisa ditiru di rumah selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe.